Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandongau dari jawaban salam ko lah konyang sudah. Dek makan bajambau tadi. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Ketua DPRD Kampar. Beliau ini membawahi satu wilayah kabupaten, Kabupaten Kampar. Godang, Lowe wilayah. Tapi alhamdulillah beliau bersedia menghadirkan diri di Dusun Tiga, Teluk Jering. Di kampung awak. Ini adalah tanda kerendahan hati beliau untuk bersama dengan masyarakat. Dan bersama beliau juga anggota dewan kita yang terpilih, yaitu Bapak Jamaan. Alhamdulillah juga bersedia hadir bersama kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini bersama datuk-datuk, nenek mama, dan alhamdulillah semua kita ini menjadi satu di rumah Allah ini dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak Husni Mubarak, sebenarnya tidak lomak Bapak Husni Mubarak karena adik ambo, amak beliau sama ayah ambo adik badik. Nah, ayah ambo abang dek amak Husni Mubarak adik badik. Jadi adik ambo, jadi kalau disebut bapak itu lain so bako. Alhamdulillah dengan usaha beliau, alhamdulillah kita dapat pada malam hari ini bertemu, dan beliau minta kepada kami untuk menyampaikan judul pengajian yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita ini satu kata saja, yaitu nikmat. Nah, nikmat itu asalnya dari bahasa Arab, kemudian masuk ke bahasa kita, nikmat. Nikmat. Kita sudah mendapat nikmat? Sudah. Apa bentuk nikmat yang kita terima dari Allah? Badan disehatkan, alhamdulillah, kesehatan nikmat. Apa lagi? Pikiran dijernihkan, itu nikmat. Hati disucikan, nikmat. Rezeki dicukupkan, nikmat. Pasangan hidup diberikan. Itu yang tak dapat pasangan macam mana? Maka dalam bahasa Arab, orang yang belum punya pasangan namanya azbun. Azbun itu dari kata azab. Jadi yang belum punya pasangan itu terazab. Nah, maka kalau disebut nikmat karena pasangan hidup itu nikmat dari Allah Ta'ala. Asal muasal pasangan ini Nabi Adam alaihi salam sendiri dalam surga. Sendiri, tak ada yang lain. Itulah manusia pertama. Kemudian Nabi Adam kesunyian, kesepian. Siapalah yang akan bersama? Yang lain malaikat, ada satu lagi jin, iblis ada juga dalam surga itu. Tapi yang sebangsa Nabi Adam sendiri. Kemudian Nabi Adam pun tertidur. Nah, dalam tidurnya itu Nabi Adam melihat pasangan dan berharap pasangan itu didapatkan. Buka mata, ada pasangan di sebelah. Masya Allah. Kalau condo itulah ni dapat jodoh lah, mak kan. Tutup mata. Co yang bujang-bujang kau tutup mata. Buka balik. Ada nak pasangan sebelah? Tak mesti berusaha kan. Tapi
insyaallah apabila Allah takdirkan, maka kita akan mendapatkan pasangan, dan pasangan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna nikmat itu? Kau dapat berkumpul sama-sama, bertatap muka. Kami sekali-sekali coba tatap muka je Pak Muhammad Faisal. Dulu terakhir di Pulau Bayu, Pulau Bayu di kampung Pulau Bayu Pulau Lawe. Di situ kami bertemu. Kau bertemu lah balik. Alhamdulillah. Nikmat pertemuan itu nikmat dari Allah. Apa makna nikmat itu? Iko Teluk Kanidai, Teluk Jayang, Teluk Jering. Wah, ini kalau di Indonesia kan lain loh so kan. Teluk Jering. Nah, tapi contoh itulah wang awak kan. Tak apalah. Adalah nikmat dari Allah Taala. Jauh-jauh orang dari Pekanbaru datang ke tempat awak. Untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat di siko. Teluk, ada teluk di siko. Sungai, jalan, ada teluk. Siapa yang membuat teluk kah? Allah. Ada teluk-teluk Kuantan. Ada teluk-teluk Kanidai. Teluk Jering. Teluk Jering. Sampai ke siko. Uang dari Pokan, Jawa-Jawa. Tadi yang bermaksud pengajian di Labuai. Di Labuai. Ambo sebut, beko malam ambo ni maisi pengajian di Teluk Jering. Oh, di Pulau Cinta Ustaz. Masya Allah. Terkenal sudah di Pekanbaru. Dan sudah sampai juga ke luar negeri. Karena kami dahulu ada bawa peserta karantina tahfiz yang datang dari luar negeri. Bawa jalan-jalan ke sini. Indahnya tempat ini. Jannah, jannah, surga, surga katanya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa makna nikmat? Alun dapat jawab leh. Apa makna nikmat? Dapat jawab selesai pengajian. Balik oleh. Karena judul pengajian kita hanya satu saja, nikmat. Kata nikmat ini disebut dalam surah Al-Fatihah. Siapa tahu apa ayatnya itu? Al-Fatihah itu ada 7 ayat itu. Ayat yang mana yang ada kata nikmat di dalamnya? Ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Apa makna nikmat? Bapak dah dapat nikmat? Apa nikmat tu? Dapat golak ke nikmat ke? Dapat golak ke nikmat? Lowe mengango dek golak, itu nikmat itu. Kalaulah terbaring di rumah sakit, tak ada selewa makan, tak boban penyakit yang tak akan mungkin sombong. Dek dokter, ikut nampak bapak kau 3-4 bulan kau bangkit leh. Umpamanya lah, dapat berita condo itu dari dokter. Tu beko awak datang ke situ. Assalamualaikum. Payan jawab salam kita. Tak ada golak leh. Habis nikmatku Ustaz. Ini sebentar lagi saya mau meninggal dunia. Jadi apa makna nikmat itu? Kesempatan. Kesempatan itu nikmat. Harta itu nikmat. Pasangan hidup itu nikmat. Ilmu itu nikmat. Iman itu nikmat. Banyak nikmat itu. Jadi nikmat itu betul apa nikmat itu? Kodok menyebut nikmat tapi tidak tentu makna nikmat. Kesenangan, kesenangan itu sendiri nikmat. Kebahagiaan itu nikmat. Kedamaian itu nikmat. Kelapangan hidup itu nikmat. Kegembiraan itu nikmat. Apa nikmat itu? Baik. Ada 4 pemberian Allah. Ini yang membaginya nih para ulama setelah melihat pemakaian kata pemberian Allah di dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah menggunakan kata rahmat, itu pemberian Allah. Kemudian Allah menggunakan kata nikmat, itu juga pemberian Allah. Ada pula Allah menggunakan kata berkat, itu juga pemberian Allah. Tadi pembawa acara
adinda kami Husni Barok, ambil berkatnya. Ah, bermakna ada pemberian Allah berkat. Ada lagi satu lagi pemberian Allah namanya karunia. Aku lebih tinggi, aku lebih istimewa. Jadi urutannya rahmat, nikmat, berkat, karunia. Rahmat itu diberikan kepada semua manusia. Bukan hanya manusia, hewan pun dapat rahmat. Seperti kucing, dapat rahmat. Kucing itu mengasihi anaknya. Ada enggak kucing menendang anaknya? Tak ada. Bahkan dijilek-jilek anak ada kan? Memberosion bulu anaknya itu. Itu adalah rahmat dari Allah. Semua manusia dapat rahmat. Allah menciptakan 100 rahmat. 100. Satu rahmat diturunkan ke muka bumi ini, ke alam semesta ini. Ke malaikat yang ada di langit pun juga dapat rahmat. Semua dapat rahmat, tapi yang 99 Allah tahan. Kapan baru Allah berikan rahmat yang 99? Nanti di hari akhirat. Jadi yang disebutkan tadi itu kebahagiaan, ketenangan, kemudian makanan, minuman, pakaian, pasangan hidup, anak, keturunan. Itu dari rahmat yang satu. Yang 99 ditahan oleh Allah. Maka kita ingin di dunia ini dapat rahmat yang satu, dan nanti di akhirat dapat rahmat yang 99. Orang beriman dapat rahmat, orang kafir pun juga dapat rahmat. Orang kafir sehat juga enggak badannya? Sehat. Bertambah juga tidak ilmunya? Bertambah. Banyak juga tak rezekinya? Banyak. Godang je tak umahnya? Godang. Mewah je tak motornya? Itu rahmat dari Allah. Jodoh dapat? Dapat. Dapat anak? Dapat. Itu adalah rahmat dari Allah. Jadi kalau dilihat dari sisi rahmat Allah yang diterima manusia, sama. Orang beriman dapat rahmat, orang kafir pun dapat rahmat. Tetapi yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir adalah nikmat. Orang beriman dapat nikmat, orang kafir tak dapat nikmat. Dari mana kita tahu? Surah Al-Fatihah tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang dimasukkan mereka yang mendapat nikmat itu? Orang-orang beriman. Orang-orang kafir, yang di ujung ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, orang yang dimurkai, orang yang sesat itu bukan orang beriman, itu orang kafir. Jadi nikmat adalah pemberian Allah khusus kepada orang-orang beriman. Orang-orang kafir dapat nikmat? Tidak. Tapi kita tengok orang kafir kalau makan menikmati makanan, apalagi lauk ikan tapa yang seperti disediakan tadi. Kentapa dan ini. Tapi mungkin untuk kami ya juga anda. Di jambau lain tidak ada kan? Lain ada, alhamdulillah. Orang kafir ketika makan makanan yang seperti itu kan sepertinya mereka menikmati makanan juga. Betulkah orang kafir mendapat nikmat? Cepatlah jawab. Kan mereka nampak menikmati makanan? Tidak. Lalu yang mereka dapat itu apa? Rahmat, bukan nikmat. Jadi apa beda antara rahmat dengan nikmat? Rahmat diberikan kepada semua orang, nikmat diberikan kepada orang-orang beriman. Penjelasannya, ini perlu dijelaskan ini. Ini pengajian. Iko bukan ceramah-ceramah tabligh akbar biasa, ndak aku mengaji supaya awak merasa apa yang awak jalani dalam kehidupan sehari-hari.
sebenarnya yang awak dapat itu rahmat atau nikmat? Kalau rahmat, sama aja orang kafir. Orang kafir dapat juga. Tapi kalau nikmat, itu khusus untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ada kata ni'mati. Ini khusus untuk orang beriman ini. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku. Ini khusus untuk orang beriman. Nikmat. Baik. Kita berikan contoh. Ini apa ini dalam botol ini? Air. Air atau minyak? Alhamdulillah masih bangun kita semua. Ada orang yang mengantuk. Air atau minyak? Air. Air itu untuk apa? Untuk minum. Supaya apa? Hilang haus. Air diminum untuk hilang haus. Lah 10 minit ceramah haus. Maka kita pun minum. Air ini nikmat. Tapi orang kafir pun minum air juga. Kalau begitu mereka mendapat nikmat juga? Tidak. Mereka hanya dapat rahmat. Air ini bagi orang kafir rahmat. Air ini bagi orang beriman nikmat. Bedanya di mana? Kan sama-sama airnya. Bedanya adalah di alat untuk menikmati. Alat untuk menikmati. Air, air. Sama-sama airnya. Awak bagi dua. Untuk inyo setengah, untuk awak setengah. Sama airnya. Tetapi alat untuk menikmati berbeda. Orang beriman, alat untuk menikmati, menikmati minum air dengan iman. Orang kafir minum air. Minum air dengan? Mana ada iman? Orang kafir, mana ada iman? Orang kafir minum air dengan? Hawa nafsu. Karena dalam hati kita itu ada dua. Satu iman, satu nafsu. Alat. Ini untuk memahami ini supaya mudah. Kita buat contoh yang bisa kita fahami langsung. Menikmati teluk jering yang indah lagi cantik. Indah sekali. Alam semesta ini. Menikmati dengan apa? Mata. Tadi Huda Al-Mubarak membaca Al-Quran. Kita nikmati dengan apa? Telinga. Ini namanya alat untuk menikmati. Mata, alat untuk menikmati. Lezatnya, sedapnya makanan, minuman. Kita nikmati dengan apa? Lidah. Lembutnya pakaian. Kita nikmati dengan apa? Kulit. Harumnya makanan. Kita nikmati dengan apa? Hidung. Panca indera itu adalah alat untuk menikmati. Tapi ada satu lagi alat. Bukan panca indera, tapi sangat menentukan. Yaitu iman di dalam hati. Alat untuk menikmati. Menikmati apa? Menikmati minuman. Dengan iman dalam hati. Ya Allah, Engkau berikan kepada hamba air untuk menghilangkan dahaga hamba, untuk menghilangkan haus hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau berikan kepada hamba air. Hamba haus, Engkau berikan pula air. Hamba minum, hilang haus hamba. Segala puji bagimu ya Allah. Ini namanya nikmat.
meskipun airnya hanyalah air putih saja. Bukan saya minta air teh atau air jus, bukan. Untuk menerangkan bahwasanya meskipun air putih saja, tetapi ini adalah nikmat. Contoh satu lagi, orang kafir. Orang kafir haus, tersedia minuman, air putih. Orang kafir menikmati air ini dengan apa? Hawa nafsu. Kalau menikmati air dengan hawa nafsu, maka ketika diberi air teh manis, dia suka. Diberi air putih, kalau ditanya hawa nafsu, tak suka. Allah, ya putih lagi orang. Akhirnya kalau orang seperti ini keluar dari mulutnya, mungkinkah dia menikmati minuman ini? Berarti orang kafir pada hakikatnya tidak menikmati pemberian Allah. Bapak kendaraan ada apa? Honda atau motor? Honda roda dua. Honda roda dua. Nikmat atau enggak? Nikmat. Apa sebab Honda roda dua itu nikmat? Sebab menikmatinya dengan iman. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan pemberian kepada hamba Honda. Dengan Honda ini cepat gerak hamba. Dulu pakai sepeda kayu hamba. Pakai sompan dulu. Sekarang alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau berikan nikmat. Senang hati karena memuji Allah. Karena bagi orang beriman, nikmatnya itu bukan di kendaraan yang dipakai. Nikmatnya itu adalah ketika memuji Allah, ketika mengendarai kendaraan itu. Itu kaji itu. Itu penting. Tapi orang kafir. Nah, ini orang kafir contoh. Punya Honda roda dua. Dia tak ada iman, maka dia menikmatinya dengan hawa nafsu. Kalau ditanya hawa nafsu, mau roda dua atau roda empat? Jawab dengan hawa nafsu, bukan dengan iman. Jawab dengan hawa nafsu, mau roda dua atau roda empat? Roda empat. Maka ketika dia pakai roda dua, onde kalaulah lomak, kalaulah dapet roda empat, kan lomak awak buat kendaraan. Akhirnya dia tidak lagi menikmati roda duanya itu. Padahal dia sudah memakai roda dua. Dah pakai roda empat Avanza. Orang kafir nih, dapat Avanza. Tapi datang uang memotongnya, pshiu, Fortuner. Contoh lah. Kalau orang kafir, Allah, kalau lah awak dapat pakai Fortuner itu, berarti dia sudah tidak lagi menikmati Avanzanya itu. Maka jadikah Avanza itu sebagai nikmat? Enggak. Apa yang membuat dia tidak menikmati kendaraan itu? Apa yang membuat dia tidak menikmati? Hawa nafsu. Apa yang membuat orang beriman ini menikmati? Iman. Dah selesai pengajian. Itulah dia nikmat ini. Jadi apa itu nikmat? Pemberian Allah kepada orang beriman, yang orang beriman itu dengan iman yang ada dalam hatinya, ia menikmati pemberian Allah itu. Baju bapak kau apa kau? Iko satu ibu aja kau Ustaz. Kalau baju bapak tu anggota dewan tu tiga tu ibu. Mahal. Aduh, maka ke situ mau tunjuk. Tak boleh tunjuk langsung. Itu ada adabnya.
Nah, karena iman ada dalam hati Bapak ini, meskipun harganya 100.000, tetapi menikmati pakaian itu. Yang membuatnya menikmati apa? 100-300 ribu itu? Tidak, yang membuatnya menikmati adalah iman yang ada dalam hatinya. Ketika menikmati dengan iman, maka mudahlah lidah ini untuk memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Dikembalikannya kepada Allah. Bahkan, ini tambah bahkan berkali-kali ini. Bahkan dalam pandangan kita, kita tak mau sebenarnya. Banjir yang kemarin itu, mau tak banjir yang kemarin itu? Tidak. Paya manen, paya masuk ke siku, baluluk baju. Berapa lama awak banjir batang? 25 hari. Baik, tunggu apa ya? 25 hari. Banjir kemarin itu nikmat atau tidak? Nikmat. Oh, hebat nih pakom tinggi nampak. Iya, hebat uang Teluk Joyong. Banjir pun nikmat. Apa maknanya? Ini kalau memang betul itu nikmat, apa maknanya? Karena biasanya kalau seperti keadaan kita sekarang ini, tak ada air naik, kita bisa panen, uang datang ke siko, awak bisa berjualan. Ini kan nikmat ini. Tapi kalau banjir disebut nikmat, ikutlah berubah ke anda. Ludah sudah berubah. Apa yang sudah berubah? Cara berpikir kita terhadap kehidupan yang kita jalani ini. Yang menetapkan seperti sekarang ini, tak ada banjir, siapa? Allah. Apabila Allah memasangkan air sungai itu sehingga banjir, maka pasti di sebalik memasangkan air itu, pasang ayu, pasti ada hikmah, ada kebaikan, ada manfaat di dalamnya. Mungkin kita tak menyukainya, tetapi karena kita beriman kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia, maha bijaksana, pasti ada manfaat di dalamnya. Maka jangan kita memahami apa yang kita kehendaki, tapi fahamilah apa yang Allah kehendaki. Karena belum tentu yang kita kehendaki itu baik bagi kita. Tetapi yang Allah kehendaki untuk orang beriman, yang Allah kehendaki untuk orang beriman pasti baik. Contoh, ini contoh kesepakatan. Meninggal dunia, ketika meninggal tidak ada ayah, yatim. Baik atau buruk? Tidak ada ayah itu. Ketika lahir, orang lain ada ayah. Tetapi anak ini pula ketika lahir tidak ada ayah. Anak yatim, baik atau buruk? Yang menetapkan ada ayah, tak ada ayah itu? Yang menetapkan ada ayah, umur ayahnya panjang. Yang menetapkan tidak ada ayah, yang mewafatkan ayahnya itu siapa? Allah. Baik, Allah ya, jangan lupa ya. Ini nikmat ini, iman ini. Lahir tak ada ayah, baik atau buruk? Iyalah bau ban nampak acara pandang. Cara memandang hidup dah mulai berubah. Belum lagi besar, ingin kita dapat belas kasihan ibu. Belum lagi besar, baru umur 5 tahun, ibu pula meninggal dunia, yatim piatu, baik atau buruk? Baik. Ya hebat nampak. Apa muda tuan-tuan apalah agak penjelasannya. Menyobu yatim piatu, baik, ini hebat ini. Belum lagi besar, masih remaja. Sekarang diasuh oleh sang datuk.
Tapi datuk pula meninggal dunia. Baik atau buruk? Buruk. Ada satu pendapat buruk. Berbeda pendapat ulama dalam ini. Yang satu mengatakan baik atau buruk. Kemudian kita berusaha, berjuang, berdakwah. Ada paman. Paman ini yang selalu menolong, melindungi kita dalam berdakwah. Belum lagi selesai usaha dakwah kita, paman ini pula meninggal dunia. Baik atau buruk? Siapa yang mengatakan buruk berarti tidak memahami perjalanan hidup Rasulullah. Apa sebab? Sebab Rasulullah ketika lahir ada ayah. Dah ada ayah. Ayah dah meninggal dunia sebelum beliau lahir ke muka bumi. Mungkinkah Allah menetapkan yang buruk untuk Nabi Muhammad? Itu kaji tu. Tak mungkin. Pasti yang terbaik yang ditetapkan untuk Nabi. Karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Tak mungkin Allah menetapkan yang buruk untuk kekasihnya. Itu hamba pilihannya. Pilihan dari hamba-hamba pilihan. Para Rasul itu hamba-hamba pilihan. Nah, yang paling dipilih dari yang terpilih itu menjadi junjungan Sayyidul Mursalin. Penghulu dari sekalian para Rasul yang dipilih itu Nabi Muhammad. Mungkinkah Allah menetapkan yang buruk untuk Nabi Muhammad? Tidak. Umur 5 tahun, ibunda beliau Siti Aminah meninggal dunia. Baik atau buruk? Baik. Di mana letak baik? Kan biasanya baik itu kalau ada ayah, ada ibu. Pokoknya baiklah Ustaz. Apa penjelasannya? Pokoknya baik aja lah. Kan sudah diterangkan tadi. Rupanya Allah menjelaskan dalam surah Ad-Duha. Itu penjelasannya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan. Wawajadaka a'ilan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa'ammal sa'ila fala tanhar. Wa'amma. Apa kata setelah itu? Wa amma bi ni'matik. Nikmat. Bukankah Nabi Muhammad itu yatim? Allah yang memelihara. Fa'awa. Mana yang lebih baik? Pemeliharaan ayah-ayah manusia atau pemeliharaan Allah? Pencipta dan pengatur segala alam semesta ini. Mana yang lebih baik? Pengaturan manusia atau pengaturan Allah? Pengasuhan manusia atau pengasuhan Allah? Pendidikan manusia atau pendidikan Allah? Di situ orang beriman itu merasakan apapun yang berlaku nikmat. Badan sehat, nikmat. Badan sakit, betul nih? Deh lah sakit lo badan, tak masuk piti lah. No. Ubek kau boleh pula. Nye doktor operasi, operasi lo kau Melaka lo. Deh lah 27 juta. Iko bagadai kan sawit nampak deh. Penyakit di badan bagi orang beriman baik atau buruk? Bagi orang beriman baik. Di mana letak kebaikannya? Iya, nikmat segala satu yang berlaku. Maka ketika kita ditimpa musibah, kita tetap memuji Allah. Rasulullah mengajarkan kita kalau kita ditimpa musibah, alhamdulillah, kita sebut juga alhamdulillah, tapi kita sambung di ujungnya, alhamdulillah ala kulli hal.
ala kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun. Alhamdulillah. Apa sebab? Dalam keadaan bagaimanapun, ditimpa musibah sekalipun, penyakit di badan pun, itu adalah nikmat dari Allah. Karena kita menikmatinya bukan dengan hawa nafsu. Kalau dengan hawa nafsu, mau sehat atau mau sakit? Sehat. Itu orang yang sehat. Kalau pilihan sakit, itu tak sehat. Itu. Bagi orang beriman, serupanya orang beriman melihat sehat, sakit, sama saja. Karena kedua-duanya ada kebaikan di dalamnya. Ketika sehat, bersyukur. Dengan bersyukur ada kebaikan dalamnya. Ketika sakit, bersabar. Dalam bersabar itu pun ada kebaikan dalamnya. Maka orang beriman bukan lihat sehat dan sakit itu, tapi melihat kebaikan di sebalik sehat dan sakit itu. Dipuji, dihina. Disanjung, dijatuhkan. Dipuji, baik atau buruk? Dihina, baik atau buruk? Ini dia pengajian, nikmat. Maka nanti setelah pulang dari sini nih, nikmat. Teman kita naik kenderaan, kita jalan kaki pulang, naik sepeda untung, nikmat. Apa sebab? Olahraga. Oh, penjelasannya olahraga. Bukan, mensyukuri nikmat Allah. Belum tentu lagi orang yang naik kenderaan roda empat itu bersyukur kepada Allah. Belum tentu. Mungkin dia menyombongkan diri. Tapi jangan pula berprasangka buruk. Itu nyombongkan diri dia tuh. Maka kita dijaga oleh Allah. Ya Allah, Engkau berikan hamba kenderaan yang sederhana ini. Ini mungkin adalah sebagai pemberianmu untuk senantiasa hamba ini mendekatkan diri kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, segala puji. Dapat kebaikan, nikmat. Sampai di rumah, bertemu jo bini. Nikmat atau tidak? Apa senyum-senyum ni? Tak bisa jawab karena bujang. Oh iyalah. Ini pertanyaan untuk orang yang lah berumah tangga. Dapat pasangan hidup yang seperti itu, nikmat atau tidak? Oh, kalau badannya sehat, nikmatlah. Bentuk rupanya bagus, nikmatlah. Perangainya baik, nikmatlah. Memperhatikan kita, membantu kita, nikmatlah. Tapi kalau dapat pasangan hidup sakit-sakit saja, nikmat atau tidak? Nikmat. Wih, tinggi makam bapak. Macam mana pula nih kalau dapat pasangan condol itu? Pasti di sebalik takdir Allah dengan pasangan yang seperti itu, ada kebaikan di dalamnya, nikmat. Apa kata orang beriman? Ain dalam hadis Nabi, ajaban li amril mu'min, mengherankan keadaan orang beriman itu. In asabatuhu sarra syakar. Kalau dapat kebaikan, dia bersyukur. Wa in asabatuhu dharra sabar. Kalau musibah menimpanya, dia bersabar. Syukur, sabar. Jadi tak ada apa-apa. Dapat pasangan hidup sakit, 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 sakit. 7 hari seminggu, 5 hari sakit. Allahu Akbar. Baru panen sawit, lain nanya ogoh sawit gini. Allah sehatnya kata. Tapi setelah itu, abilo piti untuk bali ube. La haula wala quwata illa billah. Nikmat atau tidak? Abi piti bali ube. Nikmat atau tidak? Nikmat. Di mana letak nikmatnya pasangan hidup yang sakit-sakit itu?
Iman memanglah iman, tapi penjelasannya seperti apa? Ini kan perlu penjelasan. Orang awam ini perlu penjelasan. Beko pulangnya sampai tuh di usapnya istrinya, wahai adindaku, engkau adalah nikmat bagiku. Meskipun engkau sakit-sakit aja. Abang ini belum pernah ngusap-ngusap kita sekarang. Masya Allah, abang ini tinggi makom abang sekarang. Ya, tadi pengajian kami, pengajian tentang nikmat. Karena istri tak bisa hadir, karena sakit di rumah. Apa isi pengajiannya, bang? Rupanya tadi ada penjelasan. Yaitu apabila pasangan itu adalah Allah yang menetapkan, pasti adalah nikmat wahai adindaku. Ah, macam mana pula itu? Iya wahai adindaku. Rupanya ketika Allah memasangkan istri yang sakit-sakit untuk abang, rupanya istri abang yang sakit inilah yang membuat abang sabar, dan sabar itulah yang menghantarkan abang ke syurga. Terima kasih wahai istriku, engkaulah sebenarnya yang menghantarkan abang ke syurga dengan penyakit yang ada di badanmu itu. Iya iyalah kok. Iko pengajian kok. Pengajian mesti diamal kan. Jadi tak pernah ada berprasangka buruk, tak ada. Sedih, tak ada. Takut, tak ada. Maka orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Rasa takut itu perkara buruk yang akan terjadi. Dan tidak pula sedih. Sedih itu perkara buruk yang sedang terjadi. Tak ada yang buruk, yang akan tidak, yang sedang pun tidak. Apa sebab? Sebab yang menetapkan itu adalah Allah. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Tak ada keburukan yang ditetapkan oleh Allah. Itu dia nikmat. Jadi kita orang beriman dapat nikmat? Dapat. Apa itu nikmat? Apa saja yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah, wang dusun tigo teluk jayang eko dapat nikmat Allah. Nikmat Allah teluk yang ancak. Ada teluk yang ancak contoh ko, iko bukan buatan manusia. Ada eskapator masuk siko? Tak ada, buat teluk tak ada. Jaji dengan sendiri. Jadi kita ini dapat karunia dari Allah tanpa kita mengusahakannya. Alhamdulillah. Dulu sakit powik ni masuk ke siko, nyepak kepala DPRD, ketua DPRD. Ah, kini meloju je. Tadi ambo pun loju je, 3 minit sampai siko. Sebelum kau yang bergelombang-gelombang tu 50 minit lalu sampai siko. Tadi takwik lah tadi. Karena terlalu loju kan licin. Masya Allah, nikmat dari Allah. Kalau yang tidak kita sukai saja itu adalah nikmat. Nikmat mesti kita juga memuji Allah, apalagi yang kita sukai. Kalau yang kita sukai ini tidak juga kita memuji Allah, ini sudah kita sukai, badan kita sehat, dapat pasangan hidup sehat, dapat keturunan anak pandai-pandai, pintar-pintar, dah dapat yang kita sukai, tidak juga memuji Allah, itu ah sambunglah sendiri apa tuh, itu parah ya. Ah, itu bahasa awak lah, bahasa pasaran itu parah itu. Parah itu. Alhamdulillah. Maka kita mesti bersyukur supaya Allah naikkan pemberiannya dari nikmat menjadi berkat. Ini baru nikmat, ini pengajian kita ini. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka naiklah nilai nikmat ini menjadi berkat. Maka tolok jari engkau,
akan menjadi berkat. Tapi karena pengajiannya nikmat, maka yang berkat tidak dikaji. Kan judulnya kan nikmat. Kecuali kalau judulnya nikmat, berkat, karunia. Sampaikan saudaranya. Lalu berkat ini bersambung di episode yang akan datang. Undang balik ya. Itu dia. Karena berkat ini lebih tinggi dari nikmat. Kalau nikmat cukup beriman. Tapi kalau berkat, walau amana ahlul qura wattaqau. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Dua itu. Kalau beriman saja nikmat. Kalau beriman bertakwa berkat. Berkat itu kelebihan. Kota Mekah tadi disebut Dausni Mubarak. Kota Mekah berkat. Berkat sama kota Mekah itu dengan kota kita ini sama, sama-sama di muka bumi. Apakah kota Mekah itu tergantung ke langit? Tidak. Bukan terpisah dari bumi, sama-sama di permukaan bumi. Tapi kota Mekah itu berkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Mubarak, husni mubarak. Diberkahi. Salat kita sekali saja. Salat sekali di Masjidil Haram di kota Mekah sama dengan salat di Masjid Ikhlas Teluk Jayang ke 100,000 kali. Sekali di sana, 1,000 kali di situ. Apa yang membedakan? Kan sama-sama salat 2 rakaat. Yang membedakan, tanah kota Mekah itu berkah. Tanah Teluk Jayang ke? Insya Allah berkah. Berkah dia lah, tapi berkah lapisan bawah. Asalkan penduduk negaiko beriman dan bertakwa. Tengok subuh di Masjid Ikhlas, tidak ada orang. Kalau begitu, macam mana mau dapatkan berkah? Maka tadi imbauan ketua DPRD kita, masjid jangan ditinggalkan. Supaya dapat berkah, dapat kelebihan. Malam satu malam, satu aja malam. Tapi malam itu malam berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu ayat Quran itu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada satu malam. Malam yang diberkahi. Malam apa yang malam diberkahi itu? Waktu Al-Quran diturunkan. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, satu malam. Tapi yang satu malam itu nilainya karena berkah sama dengan 1,000 bulan. Anak Teluk Jayang seorang, tapi yang seorang kau sama dengan 1,000 orang. Berarti Teluk Jayang kau diberkahi oleh Allah. Teluk ada je teluk di tempat lain, teluk. Tapi teluk ikut teluk yang diberkahi oleh Allah. Cik teluk aku sama dengan 10 teluk di tempat lain. Kalau tempat lain di teluk itu banyak kemaksiatan, di siko teluk. Sambunglah sendiri. Teluk yang mengingatkan orang yang ada di teluk itu kepada Allah Ta'ala. Itulah yang beriman dan bertakwa. Bertambah orang bersyukur. Tadi masuk ke kampung kau, ada Asma'ul Husna. Mengingatkan kita kepada Allah, nama-nama Allah. Kita menjadi beriman dan bertakwa. Maka dilihat, Masya Allah, Masya Allah. Kalau dari mulut, Subhanallah, Subhanallah. Ketika melihat apa yang ada di sekitar ini. Bukan hanya alamnya saja yang indah, tetapi uang-uang kampung itu, Masya Allah. Air mukanya jernih.
sopan santunnya ketika menyambut tetamu, masya Allah, akhlak adabnya tinggi sekali. Tempat di sini rapi bersih, tak ada sampahnya, masya Allah. Ikut taluk kau tak sama je taluk-taluk lain. Berarti taluk kau sudah naik pangkatnya menjadi taluk yang diberkahi oleh Allah. Maka kekuatan masjid itu menjadi penting untuk meninggikan nilai taluk. Jangan buat-buat masjid itu masjid dia tu. Dilanat oleh Allah Ta'ala nanti. Itu dia masjid. Ini dia berkat. Tapi ini tidak akan dibahas panjang karena judul kita adalah nikmat. Tapi diberikan gambaran ringkaslah. Berarti pengajian awak masih di bahagian bawah, bahagian bawah. Ini tak boleh melompat kata langsung. Ini mesti kalau bajak banayak tu batangga. Batangga nayak bajonjang turun. Ini batangga awak nayak. Yes, saja. Dan ini jarang orang dapat berkah. Seperti umpamanya ulama kita Buya Hamka. Sampai hari ini belum ada yang bisa menggantikan kedudukan Buya Hamka. Ini Buya Hamka ini ulama yang diberkahi oleh Allah. Jarang orang yang dapat sampai ke tahap Buya Hamka ini. Apa beda kita dengan Buya Hamka? Buya Hamka umurnya sama dengan kita, menghasilkan 200 buku yang selalu diulang cetak dan dibaca setiap saat dan orang tak bosan-bosan membacanya. Awak umur awak sama aja Buya Hamka. Berapa buku yang awak buat? Apa beda antara awak dan Buya Hamka? Buya Hamka diberkahi oleh Allah. Awak? Buku nikah yang ada. Kurang diberkahi. Bagaimana caranya supaya dapat keberkahan? Beriman dan bertakwa. Untuk beriman bertakwa ke masjid. La masjidun. La masjidun. Itulah dia masjid. Ussisa. Yang dibangun di atas dasar at-taqwa. Taqwa. Min awwali yaumin ahakku antakuma fihi rijal. Ini ayat Al-Qur'annya yang menerangkan masjid ini dibangun di atas dasar taqwa. Karena dibangun di atas dasar taqwa, maka masjid inilah yang akan memindahkan nikmat itu menjadi berkah. Air. Tadi air tadi sebagai apa tadi? Sebagai nikmat. Minum air, nikmat. Haus. Dengan minum air hilang haus. Itu biasa nikmat. Tapi minum air bukan hanya haus yang hilang, penyakit pun hilang. Allah, berarti air ini punya kelebihan ini. Maka air ini bukan hanya menghilang haus, bukan hanya sebagai rahmat, nikmat, tetapi juga sebagai obat menghilangkan penyakit. Maka air ini disebut sebagai berkah dari Allah. Ada tidak air sebagai berkah di muka bumi ini yang dibawa oleh jemaah haji, jemaah umrah pulang berjerigen-jerigen banyak? Air apa? Air zam-zam. Air zam-zam itu bukan hanya sekedar menghilangkan haus. Minum air zam-zam, ilmu bertambah. Minum air zam-zam, rezeki bertambah. Minum air zam-zam, penyakit hilang. Tiga itu sekali. Air yang diminum, ilmu bertambah. Air yang diminum, rezeki bertambah. Air yang diminum, penyakit hilang. Apa doa minum air zam-zam? Datuk awak sama dulu pergi umrah kami. Tahun lalu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini khusus untuk minum air zam-zam. Tapi karena ini bukan air zam-zam, anda sesuai ya doa. Ikut bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, minta rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da'in wa saqam,
hamba minum air zam-zam ini untuk menghilangkan penyakit. Karena air zam-zam adalah air yang berkah. Bagaimana? Sudah dapat berkah? Sudah dapat belum? Sudah. Tinggi makamnya. Karena berkah ini beriman dan bertakwa yang akan mendapatkannya. Tapi semua kita ini berpeluang untuk mendapatkannya kalau kita bersedia untuk terus beriman dan tingkatkan diri dengan bertakwa kepada Allah. Macam mana caranya itu? Itu pengajian khusus. Salat lima waktu. Beriman bertakwa sampai ke masa haji lima waktu itu. Subuh dingin. Kolam tidak ada cahaya lampu sampai ke masa haji. Itu beriman dan bertakwa. Hujan naik sampai ke masa haji. Itu beriman dan bertakwa. Di saf paling depan beriman dan bertakwa. Jadi imam, itu lebih lain ni. Beriman dan bertakwa. Maka perlu ada perjuangan lebih untuk beriman dan bertakwa. Lebih tinggi lagi adalah karunia dari Allah. Karunia ini pemberian yang istimewa. Ini pun bukan yang kita kaji sekarang. Tapi kita berikan contoh. Umpamanya, Nabi Sulaiman mendapat karunia dari Allah. Ini pemberian yang paling tinggi ini, karunia. Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini karunia dari Tuhanku. Kapan Nabi Sulaiman berkata, "Aku telah mendapatkan karunia dari Tuhanku"? Ketika Nabi Sulaiman berharap, berkehendak, berkeinginan istana Ratu Balkis yang di Yaman pindah ke Palestina. Jauh jaraknya. Yaman itu di selatan, Palestina itu di utara, jazirah Asia bagian barat. Paling barat sekali. Bagian selatan itu Yaman, bagian utara itu Palestina. Nabi Sulaiman menyampaikan, "Siapa di antara kalian ini wahai jin dan manusia bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu dari Yaman ke Palestina ini?" Maka berkatalah jin Ifrit, "Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik." Aku mampu mendatangkan istana itu wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Duduk, sebelum tegak berdiri, istana puff, pindah. Hebat kemampuan jin Ifrit. Jin Ifrit itu masih ada enggak sekarang nih? Ada. Ini di bawah pohon ini banyak jin Ifrit. Karena dia berada di tempat yang gelap, di bawah pohon rindang, di rumah yang jarang dihuni. Jin Ifrit. Tapi kalau kita menjaga diri, memohon perlindungan dari Allah, jin itu tak akan mampu untuk mengganggu kita. Bahkan pada masa Nabi Sulaiman, jin Ifrit itu membantu Nabi Sulaiman. Tapi ada seorang hamba Allah yang mampu memindahkan istana Ratu Balkis itu lebih cepat dari jin Ifrit. Tadi jin Ifrit dari tempat duduk ke berdiri. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah seorang yang punya ilmu dari kitab suci, "Ana atika bihi." Aku bisa mendatangkan istana itu kepadamu wahai Sulaiman, "Qabla ayyartadda ilaika tarfuq." Sebelum matamu terbuka. Tutup mata, buka, istana dah pindah ke depan. Coba siapa yang bisa memindahkan istana merdeka yang di Jakarta itu ke Teluk Joyong sih? Oh, pindah kan istana merdeka Jakarta itu ke Teluk Joyong itu. Bawa ke kampung awak. Bebas banjir. Dengan tutup mata, buka lagi, Teluk Joyong menjadi tinggi permukaannya sehingga tidak kena dek banjir. Istana dipindahkan ke sini. Bisa? Berarti belum dapat karunia dari Allah. Karunia itu pemberian yang istimewa untuk orang yang istimewa. Jadi pemberian Allah yang paling tinggi nilainya itu. Tapi untuk mendapatkan yang tinggi itu, dapatkan dulu yang rendah. Rahmat,
Rahmat disambut dengan iman, menjadi nikmat. Nikmat disambut dengan takwa, menjadi berkat. Berkat itu disambut dengan istiqomah. Jadilah dia karunia dari Allah. Ampek pemberian Allah. Sudah dapat rahmat? Pastilah orang kafir pun dapat. Sudah dapat nikmat? Berarti tak ada lagi yang mengeluh setelah ini. Karena apapun yang berlaku kita akan nikmati. Sudah dapat berkat? Ah, itu tidak perlu diceritakan Ustaz. Itu cukuplah rahasia antara aku dengan Allah Ta'ala. Hebat. Rahasiakanlah yang istimewa itu. Supaya kita jangan riak. Jangan sombong. Rasanya saya dah dapat berkah. Hidup saya ini Alhamdulillah. Keluarga saya Alhamdulillah. Harta saya Alhamdulillah. Ini berkah dari Allah Ta'ala. Tak perlu cerita-cerita pada orang lain. Karena itu adalah pemberian Allah untuk kita supaya kita lebih dekat lagi kepadanya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan naikkan lagi berkah itu kepada karunia dari sisi Allah. Sekarang jalan sudah bagus, nanti mana tahu, tak tahu kita apalagi setelah ini nikmat-nikmat yang lain. Tapi ini masih biasa. Karena kampung lain pun dapat juga jalan yang seperti ini. Tapi ada yang lain yang tidak ada di kampung lain. Apa dia yang tak ada di kampung lain? Kami kalau masuk ke Teluk Joyonggoh, tenang hati kami. Damai jiwa kami. Dan kami mendapatkan sesuatu mutiara yang berharga di sini, tidak kami dapatkan di manapun. Karena di Teluk Joyong ini ada pondok pesantren bertaraf internasional. Itu contohlah itu nama. Kalau taraf internasional, orang luar negeri datang sini. Kami di Lubuk Sakat tuh, orang Australia datang. 20 orang potong uang Australia 35 hari. Di tengah-tengah kebun sawit. Di desa Lubuk Sakat tanah. Sebenarnya bukan desa Lubuk Sakat, desa Kampung Baru. Desa Kepau Baru. Desa Kepau Jaya, Kampung Baru. Dusunnya Kampung Baru, Kecamatan Siak Hulu. Kemudian ada pil Pak Jamaan. Cuma jalan lalu aspal situ nih. Itu tugas Pak Jamaan. Orang Malaysia 28 orang. Ini besok pagi mulai lagi angkatan yang ke-16. Penuh sudah. 14 orang dari Malaysia. Jadi dari airport itu langsung kita bawa ke dalam. Maka ketika naik Grab itu, ini betul tak jalannya ini? Ini sawit-sawit aja dalam ini. Ke dalam hutan kita dibawa orang. Tapi setelah masuk pekarangan, bagus juga rupanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada apa di dalam sana? Ada mutiara. Apa kata orang Australia itu? Tolong Ustaz, Desember yang akan datang, karena Desember itu liburan di Australia, libur panjang. Tolong Desember yang akan datang, kami yang dari Australia ini disambut lagi. Kami akan datang lebih banyak lagi. 4 bulan yang lalu, 2 orang Australia. Sekarang 20 orang. Tahun depan, 80 orang. Bagaimana bisa seperti itu? Tadi. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena semua yang menentukannya siapa? Yang di atas sana. Kita hanya yang berusaha. Yang menentukannya adalah yang di atas sana. Mudah-mudahan insyaAllah desa Teluk Kanidaiko, dusun Teluk Jering ini, dusun 3 Teluk Jering ini, insyaAllah Allah bukan hanya berikan rahmat di sini, tapi Allah juga berikan nikmat, berkat dan karunia-Nya. Tetapi bergantung juga kepada kita yang menghuni tempat ini. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. Allah teguhkan keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam melakukan ketaatan. Dan mudah-mudahan kita dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan persaudaraan dan kekeluargaan. Jaga baik-baik ini, persaudaraan kekeluargaan. Karena dengan bersaudara, nenek mamak yang dituakan, yang disegani, yang selalu menasihati anak kemenakan, ini yang menguatkan silaturahim di antara kita, maka nanti insyaAllah inilah yang akan menjemput nikmat, berkat dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.